Sampai teruk-teruk nak brutal. Dia bakar besi yang panas sampai menyala. Besi yang panas yang sedang menyala tu, dia tusuk ke badan Cahidin Amilan. Apa-apa. Sampai padam besi yang panas tu dengan cair yang lemak-lemak di badan Cahidin Amilan. Punya sakitnya Tuhan. Ditindik dengan batu yang besar. Sebab dia semua sembah Lantar dan Uzza. Maya kepala kata, kalau kamu sebut sekali nama Lantar dan Uzza, aku lepas kamu. Kata bila dalam ini, Ahadul Ahad, Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Kena tindih dengan batu besar. Tetap iman dia orang tak lupa, walaupun disiksa ke badan. The mind is free, the soul is free. Even though the physical, the body was conquered. Tubuh badan kita, mungkin orang boleh penjaga. Tapi pemikiran kita, pandangan kita, kewarasan kita, perjuangan kita, hati kita, iman kita, siapa pun tak boleh penjaga. Lepas tu kita kena berjuang. Walaupun sampai ketitisan darah yang terakhir. Sebab ada juga maklumat kita dapat yang kita harap untuk minta dan kita. Kita harap. Saya pun tanya tadi, ada mana tiga orang. SP lah dia kata. Agak-agak nak jadi orang lah. Kalau lah satu-satu pihak ni kalau dia kata tetap lah kan. Tetap. Contoh-contoh lah, saya tak sebut lah siapa dia. Jadi kita nak buat macam kalau berlaku lah macam tu. Betul tak? Jangan campur. Duduklah rumah, cari tempat yang selamat, yang ramai orang Islam. Kalau duduk pasal tu ramai orang Islam, lari di tempat orang Islam sebab takut provokasi. Kita mungkin tak ada masalah dengan orang Islam, tapi takut orang lain pula, orang Islam lain diganggu keluarga dia, dia tak kira, dia bantai keluarga kita apa. Jadi kita elak daripada terlibat kalau boleh. Kecuali dia masuk dalam pagar kita. Kalau dia masuk dalam pagar kita, tuan-tuan jangan tunggu kodok eh. Sebab self defense. Uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulm wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dibenarkan orang yang tertindas di zalim yang dicerobohi untuk bangun dan berperang kepada Allah. Kalau kita mati lepas tu kena, ini expectation ni semua kena banyak. Saya bukan nak menyebabkan benda tak baik. Tidak ada niat macam tu. Saya harap benda ni tak berlaku. Tapi benda ni tak must akhir. Sebab orang ni dah gila. Dia dah gila dengan kuasa dia. Kalau dia tak dapat balik kuasa dia, dia akan lagi gila. Ini yang kata orang gila. Akhirnya kita nak lawan apa orang gila. Kalau dia gila kuasa, kita nak ambil orang yang gila kuasa daripada orang gila. Sebab tu kita kena ambil. Sebab orang gila ni tak boleh dibiarkan. Pemerintah dia merosak masyarakat. Betul. Sebab itu, ini perjuangan kita. Mati pun tak buat tempat syair. Tapi kita harap benda ni tak berlaku. Kita berdoa benda ni tidak berlaku. Cumanya tersedia sedikit. Rapatkan diri dengan Allah, zikir banyak sikit. Saya tukar-tukar burung. Rasyah saya tukar orang kereta saya burung tu. Saya tak buat. Saya simpan dalam kereta. Sesak-sesak aku hayu dengan Rasyah. Itu jadi lah. Jadi lah. Boleh nak tahan tak boleh Rasyah. Apa saya bawa? Baru tukar. Itu je lah. Tapi kalau sesak-sesak, padu kepada orang jadi. Sebab bersedih. Tuan-tuan, benda macam ni, kita harap supaya Allah macam aku dah ambil lah. Yang tanya ni. Tapi sudah ada niat-niat tertentu, pihak-pihak tertentu, golongan-golongan tertentu. Yang kita dengar dari satu suri macam tu. Walaupun tak menyedapkan hati kita, tapi kita harap mereka tak buat. Cuma kalau buat, kita terpaksa hadapi. We have to face the facts. Inilah benda-benda. Tapi kita jangan mula. Kita jangan. Kita bersifat defensive. Jangan keluar pasal rumah. Masuk pasal rumah pun, hang kenapa? Aku tak pergi cari hang. Tapi hang masuk pasal rumah pun, hang kenapa? Allah akan bersama orang yang benar. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Macam itulah apa yang berlaku di Palestin. Dia tak ganggu Israel. Selagi Israel tak bom dia. Bila Israel masuk, bom dia, dia terpaksa balas.
dia bersifat defend. Kita tak boleh bersifat offensif lagi sebab kita tak ada kekuatan. Suatu masa kalau kita ada kekuatan, mau tak mau terpaksa juga kita bersifat offensif untuk pertahankan. Contoh bapak-bapak dari diri pun. Sebab itulah kalau kita tengok pengorbanan orang-orang Palestin ini tak ternilai. Sebab itu apa yang kita bagi dia pun sikit kan. Semangat yang kita bagi kalau 1 ribu ke 1 juta, 2 juta, jangan agak besar. Sikit dengan pada-pada yang macam ini. Kalau mereka bagi nyawa yang tidak ada nilai, yang boleh kita nilaikan dengan satu nilai wang itu. Dapat yang mengalir. Satu nilai yang cukup. Dan itulah dia yang menyuburkan perbedaan Islam ini di Palestin. Sampai hari ini, isteri atau orang jalan di sini datang dengan semangat, tak pernah dia menyesal. Suami dia mati, dia kata, karena suami aku adalah syahid. Allah. Semangat dia. Tentang bapak dia memang tidak saya bukti lagi. Moga-moga ada manfaat dan kita mengingat Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah besar, memang Rasulullah besar. Bagi orang yang memperjuangkan Islam ini di akhir zaman, kaqabidin ala jamratin minan. Memang orang yang berjuang Islam ini susah tu. Orang fitnah dia membuat macam-macam. Orang kata macam-macam. Dan dia seolah macam orang yang menggegar bara hidup zaman ini. Nak melaksanakan benda baik ini, benda betul ini. Tapi macam orang yang gegar bara. Tapi gegar bara api. Dia sampai jadi. Jadi biarlah sampai habis dengan kita sampai dengan syahid subhanallah. Jadi tuan-tuan, dan lagi ini lepas daripada Malaysia, kita ada sikit jualan untuk Palestin. Kita ada baju t-shirt apa saiz pun RM30 untuk derma, bukan harga penting. Kita niat nak derma. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah saiz dia. Dan yang keduanya muffler. Muffler ni macam kain sebat, dia kata orang jawab. Kan, yang sebenarnya ni tak ada kok tu. Dia ada dua grade, satu RM20, satu RM20 yang bertulis dengan bandera Palestin. Satu yang membeli, satu yang membeli. Dan kumpul, kumpul wakaf lantai. Yang ni kumpul ni kita letakkan satu kumpul RM50 untuk pembinaan hospital kanak-kanak dan hospital bersalin di dalam. Yang ni kita perlukan segera ini sebab kita nak bagi pada umum Muhammad ni, isteri orang yang menentang ini pada 14 Februari Zulhijjah. Alhamdulillah saya dah nampak kecil banyak lah. Saya dah serah separuh bagian padanya pada dia. Dan nanti minggu depan kita nak kecil lagi dan serah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kumpul-kumpul itu ataupun abang-abang cendera mata tadi, muffler dan juga baju t-shirt banyak macam bawah. Dan juga kasturi saya tu, siapa yang nak kasturi yang ada dalam air cerupan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa physical contact dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kerja itu. Insyaallah moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah yang baik daripada Allah yang maksud dari mana itu. Sekian aku lupa dia tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان من شكر من الصابرين حتى يأتينا عون المزيد يا ربنا لك الحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا علما ونفعنا وعلما نبيا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ المقربين اولئك على صلاة السلام اجمعين والحمد لله رب العالمين dan satu lagi pengumuman ya sebelum saya tutup, siapa yang nak pergi bersama dengan rombongan kami ke Masjid Al-Aqsa dan juga dua tanah suci pada 25 hari bulan Mac. Balik Indonesia pada insya-Allah 9 ataupun 10 hari bulan Mac. Tuan dulu kita akan duduk di Masjid Al-Aqsa 1 hari 1 malam dan hari kedua kita akan berterus ke Madinah. Ibn Madinah ke Mekah, Mekah ke Tabari, kita akan menjarahi Jordan dan balik ke Indonesia. Jadi harga dia lebih kurang RM7,500 untuk visa dan juga buat visa masuk Palestin ini mahal. Kita masuk ke Al-Aqsa lebih kurang RM1,000 Malaysia. Tapi dia tak cop pasport, dia cop di border pass. Kita masuk melalui Jordan dan akan bersama dalam rombongan kami itu Datuk Dr.
Syekh Muzaffar Syukur. Jadi siapa yang merajah boleh ambil nombor telefon saya dekat mantu saya tadi untuk hubungi saya, dan kita perlukan maklumat dia segera sebelum akhir Januari. 21 Januari itu kita nak kena ada dah pasport dia dan sebagainya untuk kita submit visa masuk ke Al-Aqsa. Dan kita akan bersemayam di Al-Aqsa. Jadi saya rasa cukup Ustaz itu sekian. Aku lupa dia dah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.